wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk bereaksi. Kali ini berbeda seperti yang biasanya ya. Kali ini aku akan merilis konten reaksi terhadap peserta X Factor Indonesia. Mohon maaf ya, udah lama banget aku semenjak Danar dulu yang audisi, aku belum sama sekali ngecek apapun soal X Factor. Cuman ini aku ngikutin, aku nonton video-videonya, tapi yang jelas aku gak reaksi gitu ya. Dan aku memutuskan untuk mereaksi kembali ini karena ada tiga jagoan aku di sini tuh, yaitu pertama ada Danar, yang kedua tuh Alvin. Aku suka banget sama Alvin. Kemudian juga grup ini vokal grup gitu, nama vokal grupnya adalah Second Chance. Jadi aku suka banget sama penampilan mereka gitu. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja, aku akan mereaksi ini Second Chance. Jadi Earth Song, menyanyikan lagu Earth Song, lagunya Michael Jackson, ini di gala live show yang pertama ya. Oke, 3, 2, 1, go! Oke. Dulu tuh aku sering banget sih ngedengerin lagu ini. Wow. Dari start aja tuh udah suaranya agak-agak mirip sama Michael, almarhum Michael Jackson gitu ya. Ini yang aduh, aku nggak ngeh sih dan nggak tahu nama-namanya ya, ini siapa aja. Tapi yang jelas ini ada satu perempuan, yang lainnya itu cowok ketiganya. Nah, jadi tapi aku belum kenal namanya siapa sih, tapi dari awal-awal tuh aku udah lihat video mereka, jadi makanya aku suka sama grup ini. Tapi aku belum tahu nama-namanya sih ya, mohon maaf nih ya semuanya. Tapi ini tuh ternyata anak buahnya Ariel ya, Kang Ariel, apa sih, bukan anak buah, apa ya namanya itu, semacam kayak muridnya lah ya, murid grupnya gitu. Oh, enak banget. Soulnya dapat banget, gila, semuanya gila, nggak ngerti lagi, udah soulnya sih parah. Nah, ini perempuan nih. Tipikal apa sih, tipikal vokal yang kayak apa ya, yang vibranya kelihatan banget ya, vibranya itu kedengaran banget gitu yang cewek ini gitu. Oh, bentar. Jadi yang aku tangkep nih ya, sejauh ini mereka tuh benar-benar ciri khas suara mereka tuh beda-beda semua gitu ya kan. Tadi yang botak tadi, terus juga ini sama yang rambut gimbal kribo gitu, terus tadi ada yang rambut biasa aja, sama yang cewek itu, semuanya rata-rata itu suaranya beda-beda ya, warna vokalnya beda-beda gitu. Jadi menghasilkan suatu grup yang padu gitu suaranya. Tapi aku suka sih, maksudnya mereka itu kan suaranya beda-beda, tapi dalam satu grup bisa menghasilkan harmoni yang bagus banget kalau lagi berharmoni gitu ya. Oke. Okay.
dihajar dah tuh ya sama High Note. Aku nggak nyangka juga sih dia ngambil High Note duluan tuh yang keriting-keriting itu. Oke, terus disambut sama yang lainnya juga saut-sautan gitu ya, saut-sautan High Note. Oh my God. Oke. Tekniknya growl. Terus juga kelihatan sih dari teknik vokal mereka, terus sama grup mereka ini menghasilkan suaranya tuh suara-suara American pop banget sih, suara-suara American gitu, dan tekniknya ya pastinya. Dan biasanya kalau lagu ini tuh biasanya kalau udah melambat gitu musiknya, slow down gitu, biasanya mereka mengeluarkan teknik-teknik khas mereka gitu, biasanya aku tebak sih kayaknya ya. Dan tapi mereka nyanyinya bikin aku serasa nostalgia lagi ya, serasa nostalgia. Dulu aku sering ngedengerin lagunya Michael Jackson juga yang ini. Tuh biasanya kalau aku lagi pingin dengerin yang soft, yang healing soul kayak gitu, aku selalu ngedengerin lagu ini sih. Waduh, enak banget. Ini tuh memang seharusnya di sebuah grup itu memang seharusnya ada yang seperti ini suguhannya gitu ya. Maksudnya padu banget semuanya, menyatu harmoni suara, ngeblend gitu semuanya, gila sih. Berasa kayak ngedengerin grup-grup luar gitu ya, luar-luar American gitu. Mereka juga teknik nyanyinya tuh soul banget sih, soulful banget. Makanya ya berasa kayak ngedengerin ini grup luar gitu, bukan grup Indonesia gitu ya. Oke. Oh gila. Gila. Kayak grup paduan suara gitu ya. Tapi kalau paduan suara kan biasanya banyakan gitu ya, choir gitu kan. Tapi ini banyakan. Jadi tapi ini cuma 4 orang gitu. Jadi ini benar resiko kalau misalkan bergrup itu kayak gitu, pasti ada kekurangan, ada kelebihannya, plus minus. Tapi yang jelas gimana caranya supaya kita bisa menutupi plus minusnya masing-masing member dan membuat itu menjadi padu ya, membuat menjadi seperti satu suara gitu di grup gitu ya. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk Second Chance menyanyikan lagu Earth Song Michael Jackson di X Factor Gala Live pertama. Aku bakal melihat penampilan mereka sebelumnya ataupun sesudah ini. Jadi jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe kalau misalkan nih teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.